Pada tanggal 14 Februari, biasanya orang akan kaitkan hari ini dengan Valentine's Day. Okey, apa yang saya ambil kat sini? Valentine's Day ini adalah pekan sambutan Hari Kekasih Sedunia yang disambut oleh masyarakat dunia tiap tahun. Jadinya sebelum kita pergi lanjut, kita tahulah kenapakah dinamakan sebagai Valentine's Day. Tokoh bagi Valentine's Day ini adalah Saint Valentino, iaitu seorang paderi Kristian yang hidup pada zaman Ratu Isabella dan Spanyol. Kebetulan adalah seorang individu terpenting yang menjatuhkan tamadun Islam di Spanyol. Biasanya Valentine's Day ini orang kaitkan dengan hubungan wanita lah. Sebab untuk membuktikan kasih sayang di antara lelaki dan perempuan, maka akan berlakulah hubungan wanita. Lagi juga pernah bersama dia, iaitu para siapa yang menyukai sesuatu kau, maka dia tergolong dalam ini. Okay, sekarang saya nak beritahu ke sini ialah bentang sendiri ini adalah sambutan bagi orang Kristian. Jadinya Zakaroh yang berkuasa majlis bantuan kemasaan bagi ahli agama Islam Malaysia yang ke-71 telah membantuakan bahawa haram bagi orang Muslim untuk merayakan atau menyambut sambutan hari Kristian. Sebenarnya Islam tidak nak dikatakan tak untuk berkasih sayang ataupun mencintai antara satu sama lain, tapi mestilah berpandukan kepada garis-garis ataupun panduan-panduan yang telah disyariatkan oleh agama Islam, yang mana Nabi juga pernah bersabda, iaitu tidak ada solusi bagi orang yang berkasih sayang di antara dua orang